Ada suara Skibidi toilet. Wah, kita harus cari Skibidi toilet itu, teman-teman. Ayo, ayo. Wah, itu TV Woman berkelahi sama toilet ya? Iya, dia bisa menang ya. Iya, kalau berani, lawan nih. Wah, betul, lawan Bidwi. Sama Upin dan Ipin juga dong. Benar. Upin, kita ngapain sekarang nih? Ya nggak tahu. Aku capek banget nih lari. Iya, aku juga. Gimana kalau kita ke bawah yuk ke sungai? Nyari ikan. Jangan nyari ikan mulu, kita nangkap ular gimana? Aku nggak berani. Biar aku yang nangkap. Yang bener. Nggak usah nangkap ular, nggak usah. Mending aku nyari ikan buat makan nanti. Oh, boleh sih, boleh. Kau dengar nggak? Upin, lihat tuh. Itu kan TV Woman. Wih, iya, itu TV Woman. Ngapain? Itu tuh. Ada Skibidi toilet. Wah, lihat. Hai, Bibi. Apa kameraman? Bosan nih, kok main itu terus? Gak apa-apa. Orang aku suka main ini. Gak bosan? Enggak lah. Nih lihat tuh, lihat nih. Kamu harus lihat cara mainnya kayak gini, kameramen tuh. Oke. Kamu kalau pro pasti suka main ini. Namanya Pop It Electric. Level 3, guys. Aku udah di level 3, teman-teman tuh. Sudah di level 3, gampang banget ini, guys. Sombong amat. Tuh kan. Level 4. Level 4 nih, lihat kameramen. Makin banyak makin susah, teman-teman. Oh, iya. Iyalah. Tuh. Nah, sekarang level 5, guys, denger. Level 5. Tuh, level 5. Tuh. No battery. Please charge. Habis baterainya kameramen, tuh. Aduh. Oh, dilempar, Yil. Baterainya habis, emang harus diapain? Enggak tahu. Goblok. Udah lempar aja. Ya udah. Ada suara Skibidi toilet. Wah, kita harus cari Skibidi toilet itu, teman-teman. Ayo, yuk. Wah, itu TV Woman berkelahi sama toilet ya? Iya, dia bisa menang ya. Enggak tahu, kita lihat aja. Ayo kameramen cepetan. Waduh. Upin, kau kenapa? Bangun dulu, Upin. Bangun. Ada apa nih? Kita perlu bantuan dulu nih. Perlu bantuan aku? Iya. Ngapain? Lihat di sana. Ada di toilet. Iya, Skibidi toilet. Dia melawan siapa tuh? TV Woman. Iya, tadi kita lihat. TV Woman beneran? Iya. Real? Real. Cewek kan? Iya. Waduh. Jadi kita bantu yuk. Kita sebagai cowok harus bisa membantu cewek. Emang kok bisa? Bisa. Ini. Oke, kong, ayo. Mana tuh Skibidi toilet? Itu di sana. Di depan cewek aku harus terlihat kuat. Wah, itu dia. Hei, Skibidi toilet. Jangan beraninya melawan cewek ya. Iya, kalau berani, lawan nih. Wah, betul, lawan Bidwi. Sama Upin dan Ipin juga dong. Benar. Wah, Upin, TV Woman-nya terpental. Kau harus lawan tuh sesuai perkataan yang tadi. Oke, guys. Aku akan lawan kau, Skibidi toilet. Hai, Skibidi toilet. Kalau kau berani, terima sepatu. Wah, kamu
cemen dia tuh, nggak berani lagi duit. Beroleh duit aja kabur, apalagi lawan aku ya. Iya, lawan kita. Woi, Budi. Apa kabar, Ramen? Mana? Loncat tadi ke atas, kamu nggak lihat? Aku lempar tadi dia pakai sepatu nih. Maksudnya dia pergi kemana tuh? Ya, udah tahu aku loncat. Nggak tahu dia, cuma loncat doang. Aduh. Tapi nggak tahu nih sepatuku. Padahal mungkin gara-gara sepatuku bau ya guys tuh lihat. Ih, wah pantas Budi bau. Kok nggak pakai kaos kaki Budi? Iya makanya mungkin gara-gara sepatunya bau, segitu liatnya kabur, malas lawan aku dia. Wah parah. Eh apalagi sepatu merah Budi. Merah dia nggak suka warna merah. Iya. Iya. Eh Upen, Upen. Kalian udah lihat kan tadi? Aksi aku. Kita nggak lihat kan Upen? Hah? Bisa kabur terus segitu toiletnya. Kita kan nggak lihat ya Upen ya? Kok ada yang nggak lihat? Aku lihat. Upin nih lihat kan? Iya, tadi dia lempar ke sepatu. Nah, kau nggak lihat kayak curang kau. Kau nggak kau tidak melihat aku bertarung melawan security toilet. Dan kau tidak menghargai duit sedang bertarung. Ah, betul. Kau tidak profesional. Betul. Eh, kau jangan. Tadi kayak TV woman dulu. Mana? Terbang ke sana. Oh, mental ke sana? Iya. Wah, ya udah, kita coba cari pulang yuk. Ayo. Aku lapar nih, nggak mau cari TV woman. Ayo. Kalian mau cari TV woman ya? Enggak. Aku lapar nih, aku mau pulang aja. Kak Ros masak apa ya? Jadi masak enak Budi. Masak enak apa? Ayam sayur goreng. Asam. Sayur asam? Iya, sama ayam goreng. Ayam masak manis ada. Wah, kalau begitu aku mau kalian coba masak. Anakku bobo, kamu TV woman. Sudah menghalang-halangi aku melawan si Boceng. The Blowman sudah aku kubur. Aku akan pergi sekarang. Ayo Upin, Upin. Aku udah lapar nih. Apa? Apa tuh? Apa tuh Upin, Upin? Kalian pasang apa di sana? Kita yang pasang. Iya, kita gak ada pasang apa-apa dulu deh. Tumen-tumen ada pelang dulu deh. Iya, tumen-tumen ada pelang nih. Bukan kalian, ini kan rumah kalian. Gak tahu. Bukan. Ini apa nih? TV Woman. TV Woman? Ini kuburan TV Woman? Jangan-jangan betul kata kau, Luli. Ini kuburannya. Hah? Aku lo nanya. Ini ada pelangnya. Biasanya ada pelang gini ada kuburan. Coba lihat teman-teman. TV Woman. Ada gambarnya juga. Wah, iya. Tuh. Bajunya juga sama gitu, Widi. Baju hitam. Widi, tanahnya juga basah nih. Wah. Kita harus coba gali nih. Kita gali? Iya. Kita bakalan coba gali guys. Apakah benar di sini terkubur TV Woman? Ya gak tahu. Berani kau gali Budi? Gali-gali aja. Oh, parah Budi. Kameramen lihat ada TV Woman. Wih, TV Woman beneran. Beneran nih dia dikubur di sini. Iya, kita harus menyelamatkan dia, guys. Tolong ini. Angkat Upin. Wah, guys, tadi kita udah gali, ternyata dia beneran di sini, guys. Wah, TV Woman. Kenapa kau terkubur di sini? Aku dikubur hidup-hidup. Siapa yang ngubur? Kita di toilet. Wah, skip toilet, guys. Tadi kita menemukan kuburan TV Woman dan ternyata benar guys. Dia dikubur di sini sama security toilet. Iya, tadi aku melawan dia. Terus berhasil dikalahkan sama security toiletnya. Terus aku dikubur di sini. Wah, kita berhasil guys. Tutup. Kuburannya. Sebelum nanti security toiletnya melihat kalau di sini kita udah menyelamatkan TV Woman. Untung aja Budi, kita cepat-cepat gali. Iya, kalau enggak udah di mana tuh? Udah jauh nih, bedalam nih. Bedalam. Eh, Bibi. Apa? Tadi kan kau lempar pakai sepatu tadi kan? Iya. Mungkin dia terbang
kejadian. Oh, bisa jadi. Wah, yaudah, kita masuk kamar, yuk. Nanti skudulanya datang. Sialan bocil-bocil itu. Dia berhasil menyelamatkan TV Woman. Awas, kau bocil. Tunggu pembalasanku.